Hai hai, salam jumpa TikTok dalam channel Herlisa Burhan yang akan mengajak Anda ke Bogor. Ya, rumah-rumah cantik yang ada di kawasan Bogor, di mana penataan kawasannya itu ditangani oleh developer terpercaya yaitu Summarecon. Arsitek dari rumah-rumah ini juga dibuat oleh arsitek terkenal yaitu Hadi Prana. Jadi Anda tidak usah khawatir. Apalagi luas kawasan ini adalah 500 hektar dan ini adalah klaster-klaster yang awal. Anda betul-betul bisa hidup sehat sekeluarga karena view yang asri dan hijau dari 4 gunung, yaitu Gunung Pancar, Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Dan ruang terbuka dari kawasan ini adalah 210 hektar. Kita lihat rumahnya. Wow, sudah ada smart door lock dan rumah dengan lebar 9 x 16. Ruang keluarganya itu benar-benar terasa luas banget. Apalagi ceiling plafonnya ini juga cukup tinggi. Masih ada bukaan bisa buat taman ataupun buat kolam seperti yang ada di rumah ini. Nah, yang paling membuat saya senang nih, kalau kita begitu masuk, buka pintu, kita tidak langsung melihat ruang makan. Nah, sebelum kita lanjutkan, tolong dong berikan tanda like dan subscribe agar saya semangat untuk memberikan info-info bagus mengenai properti-properti bagus yang ada di Nusantara. Nah, ini adalah bukaan void yang memberikan udara dan cahaya untuk bagian dining room dan living room. Ini dia ruang makannya. Ruang makannya ada dua bagian. Ada ruang makan yang formal, tapi juga ada nih yang betul-betul membuat kita santai kalau breakfast, yaitu dalam bentuk island bar. Karena apa? Bisa seperti ini karena ruang makannya itu cukup luas. Nah, yang saya suka juga dari rumah ini, ada service areanya yang terpisah. Ada kamar asisten rumah tangga beserta kamar mandi dan area yang buat jemur-jemur beserta pintunya yang bisa diakses oleh asisten rumah tangga kita tanpa masuk ke bagian utama dari rumah. Nah, ini sesuai dengan masa pandemi, kebiasaan hidup sehat. Kalau pulang dari luar rumah, kita bisa bebersih diri, mandi di lantai dasar. Kamar mandi lantai dasar maksudnya. Nah, ini dia area island bar yang ada di ruang makan. Sangat nyaman banget sambil memandang taman yang ada di samping. Nah, ini ide bagus nih. Baru saya lihat juga di island bar ini bisa kita taruh stove. Jadi sambil masak, buku masakan bisa ditaruh deket island bar dan juga yang makan bisa icip-icip. Wow. Ide yang unik dari desain interiornya. Nah, kemudian kita lihat di dalam rumah dengan luasan 9 x 16 ini sudah tersedia 3+1 kamar tidur. Jadi semua kamar tidur ada di atas. Sekarang yuk, mari kita lihat kamar tidurnya. Ini lantainya juga enak banget karena tidak terlalu tinggi. Di ujung tangga, wow, ada jendela yang memberikan view yang luar biasa indah. Langit biru dan hijaunya, asrinya pepohonan yang membuat benar-benar kita pasti betah berada di rumah. Jadi kalau untuk Anda yang mau work from home, ini rumah idaman Anda. Ini dia kamar tidur utama hampir selebar rumah dengan view-nya yang spektakuler. Kenapa? Karena ada bukaan jendela full yang tinggi banget dan hampir selebar kamar. Juga ada balkon. Jadi kita betul-betul dari pagi, siang, malam kita bisa menikmati
view yang akan membuat jiwa raga kita sehat banget. Apalagi udaranya, hawanya dari rumah ini terasa sejuknya. Jadi inilah kamar tidur utama yang ada di bagian depan rumah. Cukup luas sehingga Anda bisa taruh wardrobe atau lemari Anda. Nah, semua jendela itu tinggi setinggi plafon, benar-benar memberikan view 180 derajat untuk pemandangan yang spektakuler ada langsung dari depan rumah kita. Ini adalah kamar mandinya di mana semua dindingnya sudah dilapisi oleh granita juga. Terasa luxnya. Nah, sekarang mari kita lihat, kita akan lihat kamar tidur anak. Nah, yang saya suka dari rumah ini, setiap kamar itu memiliki bukaan jendela yang akan melepaskan cahaya dan udara sehat dan segar bagi setiap penghuni di kamarnya. Begitu pula dengan kamar ini, besar banget jendelanya. Bagaimana dengan kamar satunya lagi? Yuk kita lihat, ini dia kamar satunya lagi, juga masih dengan bukaan jendela yang memberikan udara cahaya maksimal untuk kamar ini. Jadi walaupun rumah ini terletak di badan bukan di hook, tapi setiap kamar tidurnya itu memiliki bukaan-bukaan yang cukup maksimal untuk cahaya dan udara. Nah, masih ada ruangan di atas lantai 2 untuk space duduk, dan ini adalah kamar mandi sharing untuk kamar tidur anak. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, mumpung harganya masih perdana, yuk silakan hubungi saya. Tapi kita lihat dulu, sebelum pergi dari rumah ini, mari kita lihat sekali lagi view spektakuler yang bisa kita lihat dari spot-spot cantik bukaan jendela dan balkon. Ini dia yang ada di ujung tangga. Hunian idaman keluarga sekaligus hunian yang bikin seluruh keluarga sehat. Karena view-nya yang spektakuler dan udaranya yang sejuk dan bikin sehat juga. Untuk info lebih lanjut, silakan follow Insta property_bagus_tangerang dan silakan hubungi saya di nomor telepon ini. Jangan ketinggalan dan jangan sampai kehabisan. See you on next property Bagus Tangerang. Salam sehat.